nasihat dari Allah, pitutur langsung teko Gusti Allah. Mbah ra digatekno aku ngomong. Mboten usah diceramahi niku jane wis do sadar kok. Wong rambut sing asale ireng malah dadi putih niku rak yo ceramah teko Allah. Nasihat pitutur luhur teko Gusti Allah, rambutmu asale ireng malah dadi putih. Itu namanya meninggalkan dunia hitam. Berarti kan ilmu toh harus wayahe meninggalkan dunia hitam itu. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo gawe tembang judule turi turi putih, ditandur ning kebon agung ana celeret tiba nyemplung mbok kira sedulurmu sing wis dadi jenazah. Atine sampean kok ora kedodok, terus mikir angen-angen saiki tonggo sampean sing mati. Lah terus giliran sampean kapan? Mulane kain sing dibungkus wong mati ke jenenge kain kafan. Kuwi ngelingno giliranmu kafan. Nek aku kan sek suwe. Termasuk rambut sing asale ireng malah dadi putih. Lek wis ngono kuwi alamat arep ditandur ning kebon agung. Lah kebon agung iki maksude kuburan. Soale sing diceblokno ngono kuwi ora winih pari, ora bibit jagung. Ning sing diceblokno ngono kuwi batangmu. Lah batange no kono kok. Enggak kecewa gimana? Wong aku pernah tujuanku ngerayu, toto omah malah dicelatu. Karepku ngelek elem, toto omah malah disatem. Ya mari pengajian ngene iki le, muleh tak tukono duren. Soale ambek panitia gak dikai berkat. Yo pantese kan yo gawe buka lawang kan yo kudu nggawa berkat. Mosok mari pengajian gak oleh berkat rek aku ngono. Pas iku ancene mbok panitiane mbok sengaja mbok ancene lali, gak dikai berkat. Iki tak sampekno panitiane cek meger ngono lho. Maksudnya aja sampai lali. Mulai tak tukokno duren. Cuma loro lho, sing siji rada gedhe, sing siji rada cilik. Bareng tutuk omah ditakokno regane. Ngene iki pira? Tak jawab, wis katik takon. Saya nanti pecah dipangan bareng, pengen roh regane. Ya terpaksa tak jawab, sing gedhe iki 350.000 montong. Wih modelmu kaya gak terima tak omongin ini. Anakmu yang S2, S3 itu tidak ada jaminan kalau anakmu itu nanti akan siap menjadi imam sholat jenazahmu. Rungok ke kupingmu. Padahal yang paling diharapkan orang tua dari anaknya adalah itu. Ketika nanti mati, yang memandikan jasadnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazah adalah anaknya. Yang memikul ke kuburan anak-anaknya. Yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Anakmu entos pora. Sopo sing iso ngono nek gak santri. Ayo ngomongno cucukmu saiki. Nesu aku iki. Tonggomu mati. Iya. Pancene ora kenek dituturi. Aku wis bola-bali ngomongi ora digatekke, mati. Dadi kaya-kaya mati kanggo wong sing ora kena dituturi. Padahal para nabi, para rasul sami sedo nika mosok mergo ora kena dituturi. Mosok mergo ndableg. Halo. Aku krungu jare sedulurmu mati. Iya, Mbak, wis entuk patang dino. Kuwi ngono matine wong kualat aku. Kaya-kaya mati niku gawe wong sing kualat. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Al-mautu tuhfatul mukmin." Mati niku jajane wong mukmin. Dadi ana wong mukmin kok mati, niku marani jajan. Seneng. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunya iki panggonan amal, akhirat niku panggonan. Ngantri nang dokter ngono iku lho.
carane ya apa cek diceluk dokter, gak moro-moro diceluk ambek dokter. Daftar dhisik nang buku tamu. Kemari ngono dikei kartu nomor urut. Nah, bariku terus ngenteni antri baru diceluk. Haji yang ngono, daftar sik, engko oleh nomor urut namine nomor porsi. Mari iku ngantri ngenteni baru diceluk. Enggak daftar kok celuk. Ono sing lucu meneh. Tonggoe kate berangkat haji nunggu titip rambut kongkon mendem dok kono. Cek iso lungo haji. Yo haji tapi yo rambut tok yo. Iku lho ulangane dukun ndi. Ngono ku sing dititipi yo gelem ae. Ancene padha sampele ngono. Makanya sekali-kali nggih pengajian aja wayangan nang ngono udang garam kuwi. Nek wong Muhammadiyah doyan model ngene kae, lek wong NU doyan model ngene iki. Engko dulur sing organisasi liya doyanane model amal sing ngono kae. Ya ayo dilakoni dhewe-dhewe, tasamuh toleransi, saling menghargai. Cara prasmanan ngono ngene ya, ketoke kok angel dipahamke kowe. Nek kowe kuwi wis badhok. Badhokan sing model ngono kuwi ya badhok-badhoken. Kowe aja ngelokno ngrayah-ngrayah badhokane wong liya. Nggih. Ngapunten Pak Wali, saya bahasanya kasar. Kalau kepingin yang halus ya kapan-kapan ngundang Kiai Bangsa Halus. Yo bekecil to sapa kono. Maka perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tempatnya di tengah-tengah tubuh tulang rusuk itu. Artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan laki-laki. Tidak diciptakan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi sama laki-laki, tidak pula diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak sama laki-laki, tapi dari tulang rusuk, tempatnya di tengah-tengah tubuh. Derajatnya sama. Jangan dikira perempuan hanya konco wingking yang urusannya cuma seputar sumur dapur ka. Ayo nyaut, sumur dapur ka. Sur masak macak man kalen kelan kel. That's just like you.